Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani sawit. Kembali lagi di channel dari S Official, channelnya para pencari rezeki dari perkebunan kelapa sawit. Oke, di video kali ini kita akan update harga TBS lagi ya teman-teman ya, untuk daerah Kalimantan Tengah. Jadi ini tadi habis langsir, dapat 2 pickup setengah ya, dan ini langsung diproses, ditimbang sama tengkulak atau pengepulnya ya. Nanti kita tanya updatean dari pabrik sama ke petani berapa ya untuk per kilonya. Kita tengok berapa ton hari ini. Kemarin dapat 2685, hari ini nggak tahu dapat berapa. Habis itu kan dia bagi baikan di ini pertama jualan bakso, kita lebih mancing juga kan. Ini yang agak mancing juga, kamu bisa mancing dia, bisa mancing. Videonya yang viral, ada anak jumbol itu kan. Berapa juta itu yang jadi viral. Itu yang jadi viral dia. Langsung dia kok panggil di kebesar kan. Oke teman-teman, ini udah ditimbang dapat 2 ton, sisanya masih kayak gini ya. Perkiraan cuma 2 ton setengah lah ini, kurang lebih. Ini cuma 2 pickup setengah tadi. Jadi langsung aja ya, kita mau update harga, kita tanya langsung ke pengepulnya. Untuk dari mil berapa bang? Dari di sini sekitaran sampit. Ada yang 2100,
Nah, ada yang 2100 untuk tanggal 12 ini ya teman-teman ya. 1200. Terus ada yang berapa lagi, Bang? 1920. Berarti dari minggu kemarin turun 100 rupiah teman-teman malam. Ya. Dari PKS masih kayak kemarin, kalau kemarin kan 2200 sama 1920. Ini malah 2100 sama yang 1920. 1920. Terus ke petani masih berapa, Bang? 1700. Ada yang 1750. Udah gitu. Berarti masih sama kayak minggu kemarin ya teman-teman ya. Oke, jadi nanti saya tanyakan dari teman-teman yang updatean di grup Facebook kemarin. Sekarang kita tengok sambil apa nyelesaikan penimbangannya ini. Jadi ini infonya sampai tanggal 12/6/2022 ke minggu depannya. Insya Allah setiap minggu kita update untuk harga sawit per kilo ya teman-teman. Tapi daerah Kalimantan Tengah ya. Nanti jika ada bisa komentar di kolom komentar berapa harga di daerah masing-masing yang real untuk petani ya teman-teman ya. Oke, seperti biasa yang baru menemukan channel Heri S Official, mohon dukungannya dengan cara like, share, dan subscribernya. Jangan lupa lagi tekan tombol loncengnya biar tahu ada video terbaru dari saya. Oke, kita tengok dulu ya, sambil kita tengok dapat berapa ton hari ini panennya. Dua pickup setengah segitu teman-teman. Ini penimbangnya ganti ya, bukan yang kemarin. Yang kemarin pada pulang kampung cuti, ini penimbang baru lagi. Hanya segini-gini. Rotasi 2 minggu aja sih.
Oke teman-teman, jadi penimbangannya udah selesai. Kita hari ini dapat 2845, kurang sedikit 3 ton ya. Berarti saat apa? 2 pickup setengah ini tadi hampir 3 ton. Oke lah, jadi kurasa itu aja. Mohon dukungannya dengan cara like, share dan komen. Jika ada pertanyaan dan kita update dari KTPS terbaru, silahkan update di kolom komentar nanti ya. Di daerah masing-masing, dan jangan lupa lagi tekan tombol subscribernya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani sawit.